dilanjutkan dengan Polres Asahan melaksanakan gotong royong bersama dengan unsur tiga pilar Kabupaten Asahan menjelang perayaan Imlek. Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga bersama-sama dengan personil Polres Asahan dan juga unsur tiga pilar, tokoh agama, ormas IPK, tokoh pemuda serta masyarakat lainnya melaksanakan gotong royong bersama di Vihara Bodhisattva yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Kabupaten Asahan. Turut hadir pada acara tersebut adalah Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga, Bupati Asahan yang diwakili oleh Nazarudin, staf ahli Bupati Asahan, dan Dim Asahan yang diwakili Kapten Infantri Jamil, dan Yon 126KC yang diwakili Kapten Rudianto, dan dari POM TNI Angkatan Darat Kapten M. Ginting, serta organisasi keagamaan dari NU. Personil Batalion 126 dan Kodim. Sebelum pelaksanaan gotong royong, Kapolres Asahan memimpin apel gotong royong bersama di halaman Vihara Bodhisattva. Dalam arahannya, Kapolres mengatakan kegiatan sosial ini akan terus dilaksanakan di setiap acara kebesaran agama yang sudah ada di Kabupaten Asahan, baik cara agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, maka akan terjadilah kedekatan kerukunan umat beragama dan tidak akan ada celah memecah belah kerukunan umat beragama di Kabupaten Asahan. Setelah Kapolres Asahan memberikan arahan, dilanjutkan dengan gotong royong bersama di berbagai tempat vihara dan kelenteng di Kota Kisaran dan di wilayah polsek-polsek sejajaran Polres Asahan yang ada di vihara atau kelenteng. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.